Perkembangan agama Islam di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Masuknya agama Islam di negeri ini tentu berkaitan erat dengan peran besar para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan agama Islam melalui berbagai cara. Proses Islamisasi yang terjadi mulai dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan budaya hingga politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masuknya Islam ke Indonesia menjadikan negara ini sebagai negara penganut agama Islam terbesar. Proses Islamisasi tersebut tentu tidak terlepas dari peran para ulama dan kiai terdahulu yang menyebarkan agama Islam ke tiap-tiap daerah. Penyebaran dilakukan dengan cara berdakwah dari masjid yang satu ke masjid yang lain, hingga masuk ke ranah pendidikan dari pesantren yang satu dan pesantren lainnya. Seperti halnya keberadaan saya saat ini yang sedang berada di pesantren Nurul Haq yang terletak di Desa Rengkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang sampai dengan saat ini terus konsisten mencetak generasi muda yang Islami untuk terus memperkokoh agama Islam di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Seperti apa aktivitas santriwan dan santriwati yang ada di sini? Dan seperti apa pula jejak penyebaran agama Islam yang ada di daerah ini? Bersama saya Mutia Lestari, inilah Jejak Islam. Atau setara dengan man. Untuk perkembangan Islam sendiri, Ustaz, di Desa Rengkiling ini sendiri sedari dulu sampai dengan sekarang seperti apa, Ustaz? Dulu awalnya Rengkiling ini desanya di seberang sana. Rengkiling ini dasar keturunannya itu dari Serampas.
Jadi serampas itu kan konotasinya agak ke ilmu kebatinan. Islam itu ada, cuma sekedar nama gitu. Islam itu berkembangnya setelah almarhum Datuk Haji Ahmad ini pulang dari Mekah. Itu sekitar tahun 1930-an. Beliau 5 tahun di Mekah dan mengembangkan agama Islam di desa Rengkiling ini. Dan pada perjuangannya pada waktu itu memang cukup sulit. Ya, karena zaman dulu kan yang namanya sihir santet itu masih sangat berfungsi pada masa itu. Karena kepercayaan orang-orang itu memang percaya tentang hal-hal tersebut. Dikasih racun tiap hari, atau setiap hari dia dikirimi santet, sihir. Sehingga dengan pertolongan Allah, hal tersebut bisa mentah. Dan racun-racun tersebut dengan beliau bisa tawar. Gitu. Alhamdulillah, kuburannya masih ada, napak tilasnya masih ada di seberang. Kemudian itu tempat dia berdakwah itu masjidnya juga masih ada dan peninggalan-peninggalan beliau seperti kitab ataupun jam pada zaman dahulu itu juga masih terawat sampai sekarang dan foto-fotonya pun masih ada di ahli waris beliau. Nah, alhamdulillah mungkin kami ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam di Desa Rengkiling ini dengan muncul di era yang berbeda dengan cara pun yang berbeda. Namun tetap untuk mengisiarkan agama Islam khususnya di Desa Rengkiling ini. Awal-awalnya dulu saya sebelum mendirikan ini tahun 98 itu kejadianlah satu tindak kriminal di Desa Rengkiling ini dan salah satu yang terlibat itu adalah saya. Kemudian katakanlah dalam tanda kutip pelarian saya ke daerah Sungai Manau, tepatnya Kabupaten Merangin sana. Saya kebetulan lari ke sana dan di sana dibangun pesantren dan di sanalah saya mondok lebih kurang selama 8 tahun. Dan alhamdulillah pada dasarnya mungkin dari katakanlah dari lembah hitam kemudian saya beralih ke tempat yang katakanlah jadi santri, jadi apa itu tidak lepas dari peran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara keseluruhan dari 3 lembaga baik itu tahfiz atau usto atau ulia, keseluruhan santrinya 300 lebih santri. Pesantren itu adalah tempatnya ilmu agama. Makanya saya curahkan seluruh waktu anak-anak itu kepada agama. Baik itu bersifat ilmu pengetahuan umum, bagi saya itu sudah punya wadahnya tersendiri, yaitu SMP atau tempat-tempat pendidikan lain. Kalau pendidikan agama, yuk mari di sini. Keseharian anak-anak itu memang digembleng untuk kitab-kitab-kitab dan kitab kuning. Kedepan Ustadz, bagaimana harapan Ustadz sendiri terhadap orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke pondok ini, terus juga terhadap pemerintah? Kami sangat berharap kepada kedua, baik orang tua yang sudah mempercayai kami menitipkan anaknya di sini, harapan kami orang tua kerjasama, ada koneksi antara kedua orang tua dengan pondok pesantren. Sehingga anak tersebut pendidikannya bukan hanya sekedar berjalan di pondok pesantren ini saja, tapi pendidikannya berjalan sampai ke rumahnya. Sehingga satu pemikiran, satu ide, satu gagasan, sehingga jalan anak tersebut bisa menjadi anak yang soleh dan solehah hendaknya, harapan kita semua. Dan selanjutnya untuk harapan kepada pemerintah, kami sudah pasti yang namanya pesantren baru, sudah pasti mempunyai kekurangan di sana-sini. Boleh dilihat, jelasnya pemondokan, kemudian ruang-ruang belajar, kemudian tempat ibadah, pasti kami masih mengharapkan hal tersebut untuk sentuhan baik itu dari pemerintah daerah ataupun dari dermawan-dermawan yang lainnya. Terima kasih Ustadz ya, sama-sama. Dan saya izin untuk lihat aktivitas santriwan-santriwati yang ada di sini. Menapak tilas perkembangan jejak Islam di daerah ini menarik ingatan saya ke belakang terhadap sosok kiai yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Desa Rengkiling. Ia adalah Kiai Haji Ahmad bin Usman, sosok yang dikenal oleh masyarakat akan kesolehan dan karomahnya.
Kiai Haji Ahmad bin Usman lahir pada tahun 1884 dan meninggal pada 14 Juli 1974 di Desa Rengkiling. Perjalanannya menyebarkan agama Islam mengantarkan ia menuntut ilmu hingga ke negeri Mekah dengan menyusuri Sungai Batang Tembesi mengendarai perahu. Setelah menimba ilmu di Mekah, sosok Kiai Haji Ahmad kembali ke desanya dengan niat untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat setempat yang belum mengenal agama Islam. Kedatangannya pun tidak serta-merta dengan mudah diterima oleh masyarakat. Banyak cobaan dan rintangan yang terus ia hadapi. Namun berkat kegigihannya, alhamdulillah saat ini mayoritas di Desa Rengkiling sudah beragama Islam. Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai di salah satu bukti peninggalan jejak Islam yang ada di Desa Rengkiling yang dibawa oleh Datuk Haji Ahmad. Dan kita akan melihat kondisi yang ada di dalam serta kita akan menemui salah satu keturunan dari Datuk Haji Ahmad. Sekelumit bukti peninggalan penyebaran yang dilakukan Kiai Haji Ahmad bin Usman dapat dilihat dari keberadaan masjid tua yang terletak di seberang Sungai Batang Tembesi. Yang dulunya daerah ini menjadi tempat pertama kehidupan masyarakat Rengkiling dan aktivitas keagamaan dilakukan di sini. Karena kondisi alam ketika air Sungai Batang Tembesi naik, daerah sekitar masjid ini selalu terkena banjir, maka dari itu kampung masyarakat dan masjid ini pun ditinggalkan sejak tahun 1995. Datuk, boleh diceritain nggak sih Datuk bagaimana dulunya memang masjid ini menjadi tempat peribadatan umat muslim yang ada di Desa Rengkiling ini sendiri? Waktu Datuk pulang dari Mekah, dia nyari agama Islam di sini, tempat orang mengaji di sini. Sebelum gak sering apa ni banjir, bencana alam tu, makanya di desa ini dipindahkan seberang. Makanya macam ini kondisinya. Dia ni kalau diri agama Islam tu dia tegas dia. Dia ngajar itu pakai lidi, rodai rotan. Kalau udah dapat itu dipecut dia tuh sampai berdarah. Itu tegas. Dan lagi dia tuh perintah murid, dia enggak minta honor satu sen pun dia enggak mau. Cuman dia kalau dia pekerjaan bikin ladang, bikin apa, ayo baru dia suruh wali murid tadi. Kalau dia minta honor dia enggak ada. Memang karena Allah. Asal Rengkiling ini berdiri agama Islam baik, itu niat Datuk itu. Oke. Kalau untuk masjid ini sendiri tuh kan dulu masyarakat tinggal di sekitar sini juga. Iyo, ya. Itu mulai ditinggalkan sejak tahun berapa tuh? Ditinggal di desa ini? Iya. Itu tahun 95. Tahun 95. Bila di Intin Sueno, Menteri Sosial, dipilih ke Rengkiling Bakti. Nah, makanya macam ini. Sampai dengan 95 sampai dengan saat ini masjid ini juga tidak pernah dimanfaatkan lagi. Tidak ada lagi. Pemirsa, inilah kondisi dari masjid yang merupakan peninggalan dari almarhum Datuk Haji Ahmad yang dulunya dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam di Desa Rengkiling. Bisa kita lihat kondisi yang ada di sekitar sini. Sudah terlihat sekali memang tidak terurus dan tidak terawat sekitar 27 tahun silam sudah ditinggalkan oleh masyarakat dikarenakan faktor alam yang dahulunya memang ketika banjir air pasang itu naik sampai ke sekitaran masjid ini. Dan selanjutnya kita akan berkunjung untuk berziarah ke makam Datuk Haji Ahmad.
Zalika ila arwahi abaina wa ummahatina wajadina wajaddanina wa ihwanina wa ihwatina wa limana hakuna alaina. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di makam almarhum Datuk Haji Ahmad bin Usman. Dan Datuk, bisa diceritakan enggak bagaimana sosok dari almarhum Haji Ahmad ini sendiri? Ya. Ini Datuk, beliau inilah Datuk Haji Ahmad yang menyebari, yang menerangi agama Islam di Rengkiling ini. Ah, makanya tuntas dari syirik, musyrik, jahil itu. Ah, sampailah kah sekarang ini baik di berkat perjuangan Datuk Haji Ahmad bin Usman. Membentuk karakter anak bangsa yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi di dalam diri mereka adalah salah satu amanat para orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk mondok di pesantren ini. Awalnya pesantren Nurul Haq hanya terdiri dari sebuah musola, satu rumah ustaz, dan dua pondok untuk santri. Atas respon yang baik dari masyarakat sekitar agar anak-anaknya tidak terjerumus kembali ke dalam lingkaran hitam, maka masyarakat pun turun tangan bahu-membahu membantu memperbanyak pondok yang ada. Hingga saat ini, pesantren Nurul Haq telah memiliki sekitar 100 pondok dengan total 340 santriwan dan santriwati. Awalnya itu tuh nyalon dan anggota DPR tak menang, dia nemu aku. Pak Ibrahim, saya minta tolong bikin pondok sepenren. Saya tak ada lokatnya. Atau kami lokat tidak ada kerja. Saya tak ada kerja, saya butuh kerja kini itu, minta tolong buat pondok sepenren. Ah, bilang aku kalau model itu kau siap ngajar? Iya siap. Ah, jadi aku bagi tahu ke masyarakat sekitaran aku, Ustaz Liman Sukani minta bantu dengan kita bikin pondok. Nah, jadi itulah kami tadi masyarakat seling tolong menolong, bantu membantu, tak capailah bikin musola awalnya. Bikin musola itu tempat rumah Pak Ustaz. Cuma di dua ikut itulah. Musola sekitaran 1 meter batok, urang pondoknya rumah Pak Ustaz cuma itulah. Selebih itu adalah orang berdua bikin pondok untuk santri. Jadi berjalan sekitar 2-3 minggu, masyarakat tadi bantu tenaganya, materialnya dengan pemikiran untuk memajukan pondok. Bapak Ibrahim, kami itu mengharap pondok ini bisa untuk mendidik anak kami. Kami khawatir anak kami jadi orang yang tidak elok. Itu awalnya. Selama saya mondok di sini, Nurul Haq ini, saya terasa senang, banyak teman-teman yang baik, lingkungannya bersih, ya, gurunya memaham sangat jelas, sehingga saya paham. Untuk diri pribadi, saya ingin menjadi diri yang lebih baik, bisa menebarkan Islam di daerah Jambi atau lewatnya. Dan untuk kemajuan pondok ini mudah-mudahan semakin bagus daripada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depannya lebih bagus dan lebih ada kemajuan. Kamu nikah di pesantren ini sudah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Berarti sekarang sudah kelas berapa, Monika? Kelas 6. Kelas 6 ya. Monika sendiri apa sih yang dirasain
selama sekolah di pesantren ini? Alhamdulillah nyaman, dengan guru damai, dengan mendapat ilmu yang banyak. Banyak ya. Keputusan Monica untuk masuk ke pesantren itu apa? Mengubah diri yang dekat kepada Allah dan memperkuatkan agama Islam. Oke, nah, Monica ke depan harapannya apa sih atau cita-citanya? Mengejarkan cita-cita yang tinggi dan memperkuatkan agama Islam. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu boleh dilanjutin lagi ngobrolnya dengan teman-teman ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kekuatan masyarakat dan niat baik dari para tokoh Islam di desa Rengkiling untuk merubah paradigma masyarakat terhadap kelamnya kehidupan daerah ini terdahulu menjadi salah satu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, melainkan mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pemirsa, demikianlah sekelumit perjalanan jejak Islam kali ini di Desa Rengkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Semoga perjalanan kali ini bisa terus menjadi pemacu semangat kita untuk terus menyebarkan agama Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.